Eits, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa di like dulu ya. Dan jika tombol subscribe kalian masih berwarna merah, itu tandanya kalian belum subscribe, guys. Ayo dong di subscribe, karena subscribe itu gratis. Ya sudah teman-teman, terima kasih. Kenapa ini? Kenapa ada yang nangis nih, ha? Itu muka aku tuh. Aku mau tidur aja gak bisa gara-gara ada yang nangis nih. Kenapa nih, ha? Ini si topi dinosaurus ini dia ngejek-ngejek aku. Katanya aku aneh. Rambu hijau, kamu jangan mengganggu cewek warna pink ini ya. Dia adalah fans pertama aku. Dia suka dengan aku ya. Jadi kamu jangan mengganggu dia, ngerti? Aku mau ngapain dia suka-suka aku dong. Emang kamu siapanya dia? Mulai nyari ribut nih anak ya. Meskipun kamu cewek, kamu jangan kira aku takut sama kamu ya. Nih, jurus ayam. Loh kok jurus ayam? Ini orang yang bela aku ada gila-gilanya juga. Aduh, masa pakai jurus ayam sih? Gimana itu ceritanya? Lu jangan jatuh cinta sama dia. Bentar. Ini aku lagi coba lagi nih. Sebentar, kasih waktu ya. Kali ini pasti bener nih, rasakan loh. Jurus ketek lagi, ya ampun. Jurus memukul dari samping. No, kupukul kamu. No, kupukul kamu. No. Aduh. Makanya jangan macam-macam ya. Ya ampun nih anak berantem mulu ya. Berhenti, malah ketawa-ketawa pula nih Apaan? Orang kamu tidak urus aku, lihat tuh. Thirsty, I'm strong. Hungry, I'm strong. Chains, udah penuh. Dirty, penuh juga. Dasar gak becus ini, mak. Nih anak ya, bener-bener ya. Mau dikasih hukuman, jahat banget. Ya udah, kamu akan aku hukum kurung di kamar mandi. Sini kamu. Gak bisa, ya ampun. Tidak. Maafkan aku, Mon. Tidak bisa ku tolong kamu lagi. Kenapa semuanya menjadi begini? Aduh. Kamar mandinya itu benar-benar sangat bau banget ya. Siapa sih yang teree di sana? Kenapa, Mon? Aku jadi merasa bersalah gara-gara aku. Kamu dihukum masuk ke kamar mandi yang kotor itu. Oh, gitu. Tenang ya. Aku ini cowok ganteng memang begitu ya. Tenang saja. Ngomong-ngomong, makasih ya sudah membantu aku. Kamu tadi keren deh pakai jurus ayam berkota itu. Iya dong, udah aku pelajarin itu sama 3 tahun. Cica. Yeay, aku sekarang udah bisa jalan nih. Aduh, kok dibentuk sini? Hanya. Sekarang aku udah bisa jalan loh, lihat. Cicak. Kalian kan? Kamu jangan ngomong sama aku dulu. Aku dari tadi itu gak ada yang urusin. Lihat tuh kakiku udah bentol-bentol. Terus, popok aku juga udah penuh nih. Aku juga bingung gimana mau ini ya. Kalau aku cicak-cicak sih begitu, udah pasti semua tai-tainya keluar nih kayaknya nih. Oh, gitu ya? Kalau kayak gitu, aku bakal panggil orang dewasa dulu ya. Supaya bisa bantu kamu. Sebentar ya, Atun. Aku datang. Hacet. Ya ampun, ini ibu pengurusnya malah tidur. Dasar, gimana sih ngurusin kita? Itu si Atun udah sakit loh. Ibu pengurus, ayo cepet bangun. Ini ibu pengurus ya, nanti ku ee-in baru tahu. Nangis. Aku nangis. Bangun gak lu?
tidur. Itu ya apa ada yang pakai mobil kalian? Ini ibu. Itu si Atun udah sakit. Aku anak yang ditinggal, anak yang dibenci loh. Oh kamu, anak apa ini? Oh bentol-bentol ya. Aduh gimana ya? Aku ngantuk banget. Aku tidur dulu deh. Aku tidur dulu. Ya ampun, ini yang jaga kita gimana sih? Ya udah deh, aku lindas aja nih. Bangun, bangun. Itu si Atun udah sakit, Bu. Ayo cepet dibantu. Dasar nih anak semuanya bandel-bandel ya, susah banget diurusin. Ya udah, mana yang sakit? Sini. Aku loh, aku. Iya, Bu, itu udah hampir meninggal. Lihat tangannya udah merah-merah nih, malah ketawa. Ayolah, Bu. Kasihan. Halo. Tepuk tangan dia ya. Bikin emosi nih ibu-ibu ya. Aduh nih anak-anak lucu. Ya udah sini. Ibu bantu dah. Ini ibu-ibu kosnya kok serem banget sih. Rambutnya kok kayak gitu, dikepang-kepang macam kuda kepang, guys. Hanya. Ya udah, kita tinggalin dulu. Semoga berhasil ya Atun. Cepat sembuh. Nah, karena kita sudah besar nih, Mon. Kita datang sini, kita main-main daripada dibawa terus. Yuk, sini. Nah, inilah tempat mainnya baru, Mon. Di sini, kita bisa belajar untuk ditabrak apa mobil. Kita bisa menunggu atau enggak tergantung di sini nih. Oh, begitu ya. Waduh, ajaran kamu sesat banget. Aku suka deh. Lu ngajar yang bener lu ya, Enggak bener. Kalau di jalanan tuh kita mesti begini, Mon. Bentar ya. Nah, kita mesti begini. Ayo, mobil, tabrak mobil. Ya ampun, nih orang gak bener, guys. Jangan ditiru, kucing-kucing. Sekarang setelah selesai di sini, nah, Mon, kamu duduk di bawah. Di sini aku bisa menyanyi. Tuh, aku bisa menyanyi sambil aku keluarkan jurus Mon aku. Kamu kenapa putar-putar, ha? Aku gak bisa duduk ini. Kenapa ya? Tunggu. Karena kamu memang harus ini, harus berdiri, nggak boleh duduk. Oh begitu, ya udah deh aku berdiri. Ayo nyanyi. Oke, nyanyi ya. Let's go. Wih, keluarkan lagi jurus ketek. Ketekku sungguh sangat bau. Bau sih, nggak enak jadinya dengernya. Kamu apa lagi kamu? Aku nyanyi buat kamu. Iya, aku pengen. Suara kamu bagus banget. Apalagi lagu ketek itu aku suka. Nah, kamu suka kan? Makanya aku akan menyanyikan satu lagu lagi buat kalian semua ya. Ya udah, ayo kita nyanyi. Mendaki gunung, lewati lembah. Abis ini ku tak tahu liriknya lagi. Ayo, pura. Ya ampun, nih orang gak ada lompatis romantisnya hanya. Romantis apaan sih? Kita ini masih bocil loh. Ini orangnya. Oh iya. Aku ngeces ini. Nah, ini bunganya cantik sekali, Mon. Apakah kamu mau? Aku mau. Aku suka sama bunganya. Kalau gitu aku ambilin buat kamu ya. Iya, makasih. Oke, kalau gitu minta 500 rupiah. Ya ampun, nih kasih gak ikhlas malah minta duit. Gimana sih jadi cowok? Gak mau, bete, gak mau aku. Kalau ya udah, kalau nggak mau nih kasih rumput aja lah nih, rumput lah, makan. Dasar ya kamu ya. Ya ampun nih orangnya kasar banget, gak suka aku. Ngomong-ngomong, kamu lihat gak di depan sana, Mon? Di depan mana? Aku lihat di depan aku itu ibu kos yang lagi tidur sampai kentut. Ya ampun, bukan yang itu loh, Mon. Belakang kamu, kamu lihat depan itu. Yang itu, wah keren banget. Udah satu hari kalau aku sudah besar, aku bawa kamu ke sana ya, Mon ya. Makasih, aku suka banget. Kayaknya keren ya tempatnya. Iya, tapi jangan lupa bayar ya, Mon ya. Ya ampun, nih malah suruh aku bayar. Gimana sih, aku kan cewek, cowok yang bayar. Dah. Mon, sebentar ya, Mon ya. Aku pergi beli minuman buat kamu dulu ya. Oke, hati-hati ya. Wah guys, lihat, kita bisa lihat semua kota di sini. Keren banget ya. Halo cewek. Siapa itu? Iya, ini dengan siapa? Ini dengan aku, si Asep. Halo Asep, ada apa ya? Kamu lagi sendirian, aku temenin kah? Aku lagi sama temen sih, namanya si Atun. Dia lagi beli minum. Apakah dia pacar kamu?
Bukan sih, kita kan cuma temenan dari semenjak kita bayi. Bruh. Aduh, aku cari-cari nggak ada itu susunya. Minumannya nggak ada. Hai, hai, hai. Eh, ngomong-ngomong, ini siapa ini? Oh, ini namanya si Asep. Tadi dia mau nemenin aku. Dia pikir aku lagi sendirian di sini. Oh, tidak bisa ya. Jangan sembarangan kamu ya. Si Momon ini liar, bisa gigit orang. Eh, sembarangan. Lihat dari mana ini manusia. Mana bisa liar kali. Kamu nggak lihat itu tanduknya. Tajam itu ya. Kalau kena ke pantat kamu, langsung nggak bisa ee ya. Iya, nggak apa-apa. Aku suka dengan yang punya tanduk di kepalanya. Makin aneh nih orang nih, Mon. Eh, kabur. Nggak bener ini dia nih. Ya, let's go. Tak lama-lama kamu jadi aneh juga nih. Cepat. Iya, udah deh. Kita mau kemana, Tun? Kita ke bawah lah. Udah naik tangga juga. Mau langsung loncat, silakan. Gak bisa tahu, patah tuh kakinya. Wah, keren banget. Lihat, Tun. Tinggi banget seluncurannya. Pasti seru banget ya. Iya, yuk kita coba lihat. Ada apa aja di sini? Iya nih. Ini namanya Water House. Wih, keren. Tempatnya berkaca-kaca. Dari sini loh, Atun, Tun. Nah, sini Atun, putar-putar pula. Ini ada ruang bawah tanahnya. Kira-kira apa ya? Wah, ada ikan Nemo ini, Tun. Ah, bukan Nemo itu ya. Mata kamu buta ya, Mon ya. Itu kan hiu itu. Ya ampun, hiu dari mana? Lu lebih buta kali. Oke, kita naik ke atas. Wah, kira-kira seluncurannya seberapa tinggi ya? Aku penasaran nih. Tapi di belakang ini ada ruang apa ya? Huh? Oh, ini ruang tempat cuci kaki. Yuk, langsung kita naik ke atas aja. Yuk. Nah, kita udah sampai nih di tempat yang tertinggi. Lihat, kita udah bisa lihat seluruh kota di sini. Lautnya indah banget ya, Tun. Tapi lautnya itu kayaknya terpotong ya. Iya nih, lautnya kok terpotong sih? Apakah bumi datar hingga lautnya terpotong sih, Tun? Ya udah, yuk, let's go. Kita coba ya. 1, 2, 3, go. Oke, guys, kali ini giliran kita. 1, 2, 3, go. Wih, wah, seru banget. Lihat-lihat. Waduh, panjang banget. Sedap, keren banget, Tun. Aku suka banget main seluncuran di sini. Iya dong, tempatnya bagus dan keren ya. Kalau udah sampai di tempat seperti ini, rasanya gimana ya, Mon ya? Tiba-tiba ada perasaan kenapa kayak kucing ini jadi suka sapi, Mon. Apakah kini terjadi keanehan? Bambang, lu kalau mau nembak orang yang benar ya. Masa kucing sama sapi sih? Iya loh, Mon. Maksudnya setelah kita bermain-bermain ini, kenapa rasanya kita cocok sekali, Mon? Gimana kalau kita pacaran saja, Mon? Aduh, Tun, sebenarnya aku dari dulu ada menaruh perasaan sama kamu. Hah? Perasaan apa? Kamu pakai kecap? Iya, pakai kecap asin, Tun. Lu yang benar ya. Ya udah, Mon. Ayo kita menikah, Mon. Pacaran langsung menikah? Cepat amat sih. Ya iyalah, ini kan dalam game. Kamu emang mau ngapain? Kamu mau aku bawa kemana? Ke hutan lagi? Oh ya udah, yuk kita menikah. Waktu berlalu begitu cepat ya. Gak terasa sekarang kita udah punya nih anak kita. Ya nih, aku juga bingung nih. Aku kucing, kamu sapi. Kok jadi manusia sih? Aneh. Anak tetangga ya, Mon? Sembarangan anak tetangga. Emang gua nyuri itu anak tetangga? Ini orang ya. Wah, kalau begini artinya kita adalah keluarga bahagia ya, Mon ya. Iya nih, Tun. Wah, terima kasih ya sudah mengisi hidupku. Nih, makasih ya sudah menjadi anakku. Ya ampun, kok malah nangis sih? Senang dong. Ah, gitu. Enggak. Dia nangis, Mon. Kenapa? Karena video kepanjangan. Yuk, ending yuk. Ya udah deh, guys, kita ending. Oke, guys. Oke, guys, video kita cukup sampai di sini ya. Bagi kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa dikasih like, share, dan subscribe. Thank you for watching. Bye-bye.